Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menghitung dengan hitungan caraka Jawa. Dengan hitungan primbon ini, kita akan memprediksi siapakah yang paling unggul di Pilpres di tahun 2019 yang akan datang. Kita hanya iseng-iseng saja untuk memprediksinya. Mari kita bahas. Pertama, hurufnya Hana Caraka Data Sawala Pada Jayanya Maga Batanga. Nah, huruf dianya di antara ini huruf caraka Jawa yang enggak tahu dah apa maksudnya. Ini dikutip dari kitab Primbon yang ada di sini. Hana Caraka Data Sawala Maga Batanga. Gimana cara menghitungnya? Mari kita hitung. Ini adalah sudah kita tulis biar cepat aja. Nah, kita hitung Joko Widodo dan calon wakilnya Ma'ruf Amin. Mari kita hitung huruf caraka Jawanya. Jo berarti ja, ka berarti ko, wa, da, da berarti ini nih. Joko Widodo. Nah, kalau huruf Jawinya menjadi jaka wadada. Nah, gitulah maksudnya nih. Mungkin huruf dulu. Ja berarti di sini mananya ja 13. Ka 5. Wa 9. Nah, wa ini dari mana? Dari sini nih. Wa da 12, da 12. Nah, ditambah semuanya ditambah berarti 51. Nah, kita tambahkan dengan wakilnya. Ma'ra'ama berarti ma'ruf a ma. N-nya nih huruf mati jadinya. Ma'ruf a ma. Nah, ma Ruf Amin kalau di sini. Nah, sama ma berapa? 16, ra 4, a 1, ma 16. 16 ya. Di jumlah ditambah menjadi 37. Nah, 51 ditambah 37. Ini 51 hitungan Joko Widodo dan 37 adalah wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, ditambah berarti 88. Nah, 88 dibagi menjadi 5. 5 dari mana? Hitungan dari sini. Sri Lunggu Dunya Larapati. Sri ini apa? Mungkin menang atau seri atau menang tipis. Lunggu menang, dunia berarti menang telak lah mungkin. Lara sakit atau kalah, pati kalah atau pati kalah telak. Pati ini misalnya ada yang kalah, pasti ada ya yang tersakiti atau sakit. Itu ya. Nah, dengan hitungan 88 dibagi menjadi 5, jadi sama dengan 17. Nah, 17 dibagi lagi menjadi 5 sampai habis dibagi 5 nih. Sampai habis dibagi 5. Nah, 17 dibagi 5 3,4. Hasil penentunya tinggal ngitung aja dah. 3,4. Urutan keberapa nih? 3, tinggal hitung aja. Sri Lunggu Dunya Larapati berarti 3 berarti 1 2 3. Mungkin bisa jadi jatuhnya di nomor 3. Dunya menang telak. Ya.
Tapi di belakangnya ini ada huruf 4. Lara kalah sakit. Nah, di sini nih. Ini ya enggak terpakai huruf 4 nih. Sebab yang dipakai depan globalnya aja. Nah, mungkin hasil penentunya untuk pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin jatuh di nomor 3. Menang telak. Kalau dari hitungan sininya nih, Sri Lungudunya ya. Ini bukan saya loh yang ini hitung-hitungan dari Primbon Jawa aja. Nah, mari kita hitung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kita hitung carakannya. Prabawasabayata. Berarti Prabowo Subianto. N-nya mati. Kita hitung P sama dengan 11. 11 dari sini. Ra 4, Ba 8, Wa 9, Sa 8, Ba 8, Ya 14, Ta 7. Oh, Ta 7. Mana 7? Ta 7 nih ya. Ditambah sama dengan 79. Nah, sedangkan wakilnya kita hitung lagi. Sandiaga Uno. Kalau huruf carakannya Sandiaga Ana. Sa 8, 6, A 1, Ga 17, A 1, Na 2. A, Na 2. Dijumlahkan. Tambah 8 tambah 6 tambah ini tambah ini. Nah, dengan hasilnya 35. Nah, 79 dari nama Prabowo Subianto ditambah Sandiaga Uno. 79 tambah 35 sama dengan 114. Nah, tambah. Lalu kita bagi 5 lagi yang dari sini nih. Sri Lungkudunya Loropati bagi 5. Bagi 5 ya. Sama dengan 22,8. Nah, sampai habis dibagi 5 lagi. 22 dibagi 5 lagi. Jadi sama dengan 4,4. Hasil penentu berarti kan 4. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, jatuhnya di mana nih hasil terakhirnya? Berarti 1, 2, 3, 4. Sri Lungkudunya Lara. Nah, dari perhitungan di sini, pasangan nomor urut 2 ya jatuh di nomor 4 yaitu Lara. Lara berarti sakit. Nah, sakit. Nah, sakit tersakiti tahu bisa ya wallahualam lah, namanya juga perhitungan ya, kita hanya hitung-hitungan saja. Di sini kalah. Cuman di sini 4 tambah 4 kuat ini. Terus jatuh 4,4. Terus pasangan nomor urut 1 3,4. 4-nya. Jadi Jokowi cuman dapat 3. Di sini 4-nya banyak. 4 empatnya ada 3. Nah, dari 4 ini
4 ini kan dari selisih tetap jatuhnya di nomor 4 arah. Terus nah pasangan Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini ada empatnya satu. Nah, Lara sakit. Ya, itulah bahasanya. Kita tidak bisa menentukan siapa yang kalah atau menang. Ini adalah cuman hitung-hitungan saja. Benar dan salahnya ya itu kan menurut prediksi pikiran Anda masing-masing. Kadang dihitung-hitung juga, kadang di sini menang, bisa juga kalah. Enggak tahu juga dah. Empat. Cuman yang ngeri kalau di hasil dari empatnya Jokowi ini, yaitu dari wakilnya ini, komanya ini kan wakil, ini kan wakil. Empatnya ini Lara, berarti kita tidak bisa mendului takdir Allah ya kan. Ini ada hasil dari perhitungan primbon saja. Kiai Haji Ma'ruf Amin bisa juga menang tapi dia sakit gitu. Sakit. Ya sakit aja dah. Kita tidak bisa ini. Sakit-sakitan. Atau gimana gitu ya, sakit hati atau sakit ya, namanya hubungan dengan sakit apa dah, bisa menerimakan sendiri-sendirilah. Nah berarti pasangan menurut primbon atau calon menurut primbon di sini dimenangkan oleh nomor 3 dan nomor 4 berarti kalah. Nah hasil penentu yang nantinya ya tergantung takdir nanti. Ini kan hanya perhitungan. Mohon maaf apabila kata-kata yang saya sampaikan ini lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada kekeliruan ataupun kesalahan untuk iseng-iseng menerjemahkan dari primbon Jawa ini. Nah, tinggal pikiran kita aja lah ibaratnya. Terserah itu urusan Allah. Ini tidak bisa dipercaya 100%. Ini adalah perhitungan dan menurut perhitungan adalah bisa saja salah. Dan yang benar itu yang pasti adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini. Ya, sekian dulu. Dan terima kasih. Oh iya, maaf. Ini adalah nukilan dari kitab primbonnya. Di sini nih kitab primbon. Kita berdasarkan primbon, bukan berdasarkan terawangan atau perhitungan yang lain-lain. Oh, nah di sini kita primbon. Namanya kitab primbon Bakti Jamal Ada Makna Baratayuda. Di sini ini kitabnya juga udah usang, ini kitab masa lalu dari zaman berapa, udah hancur semua. Kitabnya saya sendiri juga nggak hafal nih bahasanya apa, karena pakai bahasa Jawa, Jawa Solo mungkin ya, kita nggak atau Jawa mana ini kurang paham. Ya sekalian dulu atas perhatiannya dan atas ininya bati-basinya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.